Okay, guys. Halo guys, welcome back to my video. Jadi aku kali ini bakal bikin haul lagi. Kalian tahu waktu aku belajar, kalau aku stres, aku bakalan karena aku nggak bisa keluar, karena kayak kalau keluar ngerasa kayak mengkhianati diri sendiri. Teman-teman pada belajar, terus aku malah ke mall. Makanya aku jadinya bakalan belanja online. Jadi buat teman-teman yang mau ngelihat haul aku yang berikut-berikutnya, karena aku jujur banyak banget, kayak tiap hari aku pasti belanja di Shopee. Karena setiap belajar udah bosan, terus aku buka Shopee, apapun yang bisa aku beli akhirnya aku beli. Buat kalian yang pengen ngelihat itu, kalian harus subscribe aku, jadi kalian gak ketinggalan sama video-videonya. Sekarang aku bakalan, kalian lihat nih, banyak banget. Ini adalah hasil buruan aku di Shopee, tapi ini satu toko aja, tenang aja, ini satu toko doang. Itu dari Cotton Bell. Kalian bisa lihat Instagramnya, juga kalian bisa lihat di Shopee, itu Cotton Bell, nama tokonya. Sekarang kita langsung buka aja ya. Aku ini jujur, aku ngordernya itu kayak 3 kali gitu, sampai 3 kali aku ngorder. Oh iya, buat teman-teman kalian semua yang nonton video ini, kalian harus doain aku semoga aku bisa lancar ujian UKM PPD-nya. Doain kita semua lulus 100% gitu sih. Nah, sekarang kita langsung aja ya buat ngehaul. Maksudnya kita langsung aja bukain bajunya dan aku bakalan nyobain buat kalian. Ini pertama aku, ini yang dress-dress dulu aja ya. Ini aku beli dress warna merah. Jadi dia tuh kayak gini nih. Nanti fotonya aku taruh di sini kayak gitu. Jadi modelnya kayak gaun, pokoknya ya gitu deh. Pokoknya kayaknya cantik banget gitu. Ini ternyata kalau dari bahannya kayaknya sesuai sama ekspektasi aku. Bahannya apa sih, kayak halus gitu. Terus kalau ini di kamera mungkin kayak kelihatan merah banget ya. Tapi ini aslinya kayak marun gitu. Baju ini harganya adalah Rp90.000 doang, guys. Ini kita langsung cobain ya. Cobain. Ini belakangnya. Terus bawahnya kayak serut-serut gitu deh. Terus ini juga kayak lumayan panjang gitu. Oke, terus sekarang kita punya lagi dress lagi yang warna merah. Aku pokoknya banyak beli dress warna merah gitu. Fotonya kayak gini. Terus kalau misalnya kalian lihat di situ kayaknya Sabrina banget gitu ya. Kalau ini kayaknya nggak gitu Sabrina deh. Nah, masih. Terus kalau aku tuh kiranya di foto bakalan, maksudnya aku ngiranya kalau dari foto itu bakalan bahannya kayak nggak ada serat-seratnya gitu, tapi ini ada serat-seratnya gitu, kalian bisa lihat ya. Ya, jadi bahannya ada serat-seratnya gitu dan ini bahannya lumayan tebel. Jadi yang ini itu harganya adalah Rp99.000. Kita langsung cobain ya. Terus ini juga kayak model apa sih, kayak nyilang gitu di tengahnya. Ini juga kayak midi gitu deh. Kayak gini. Ini look belakangnya. Terus berikutnya masih dengan dress warna merah. Ini kalian, ini fotonya. Kalau dari gambar bakalan kelihat kayak Sabrina gitu ya. Kita nggak tahu nih gimana sih atasannya ini. Nggak tahu ya ini jadi Sabrina apa enggak. Kayaknya kurang Sabrina gitu deh. Tapi jujur ini bahan apanya, bahan rajutnya gitu agak tebel gitu, jadi bagus. Terus ini roknya panjang, bagus deh, nggak usah pendek-pendek. Jadi kita langsung cobain ya. Ini rok depannya, ini rok belakangnya. Jadi bahan rajut ini itu harganya adalah Rp85.000, jadi kayak worth it juga, kayak bahannya tebel tapi harganya Rp85.000. Udah, lanjut. Next, sekarang kita punya lanjutnya dress. Jadi ini adalah dress
apa sih Mickey ya. Jadi gambarnya kayak gini. Itu kayaknya kayak lucu banget gitu. Aku pengen punya. Jadi aku beli. Ini ada hoodie-nya. Ini ada hoodie-nya. Ini hoodie-nya. Kita cobain ya. Ini yang Mickey. Terus ada kantongnya gitu di sini. Lucu banget ini kayaknya pakai sneakers terus buat main gitu, lucu deh. Walaupun aku udah gede, tapi menurut aku dia tetap lucu gitu. Terus yang ini itu harganya 86.000 juga. Terus next kita punya dress lagi. Ini dressnya 2-piece, gambarnya kayak gini. Itu nggak tahu ya, kayaknya bagus gitu, tapi nggak tahu kalau di aku ternyata bahannya agak lebih tipis ya teman-teman dari yang aku ekspektasiin dari gambar. Ini atasannya, terus ini roknya. Roknya agak pendek gitu ya, aku kira bakalan lebih panjang dari ini, Terus barang yang ini harganya adalah 86.000. Terus kita langsung cobain. Tasannya tuh oke sebenarnya, cuman roknya aja kalau di gambar kan kayak midi gitu, tapi ini emang pendek, jadi cuman kayak selutut doang gitu. Terus ini tempat belahannya. Oke, sekarang udah dress semua. Aku punya dua macam celana. Yang satu ini kalian bisa lihat gambarnya kayak gini, tapi kayaknya agak nggak sesuai sama gambar dikit sih, soalnya aku nggak ngira bahwa pinggirannya itu bakalan house cut gini. Kalau ini kayak house cut gitu, beda ya sama yang itu. Kayaknya kalau yang itu kayak garis-garis deh. Terus bahannya ini bahan scuba gitu. Aku nggak tahu ya, kalau aku misalnya pakai celana scuba gitu pasti bakalan kayak gendut, tapi nggak tahu, kita coba yang ini. Terus ini itu lumayan nyaman gitu dia dipakai pokoknya, karena bahannya scuba gitu kan ya. Terus yang celana ini itu harganya adalah 68.000, banyak banget ya. Rata-rata harganya 68.000 semua ya. Terus terakhir kita punya ini. Ini adalah kayak celana sejuta umat gitu. Kenapa? Karena ini mereknya Miss Hoti. Kayak semua orang itu make. Aku berharapnya ini adalah Miss Hoti yang ori. Tapi nggak tahu ya, buat harga segitu ini harganya adalah 78.000, kayaknya enggak deh. Tapi overall ini bahannya tebal guys, cukup tebal. Ini problemnya belum dilubangin, kayaknya harus mandiri dan ngelubangin sendiri. Tapi ini bagus kok. Aku kalau ke kampus dan koas biasanya aku selalu pakai celana yang kayak gini, yang lebih ngepres gitu daripada yang modelnya apa ya namanya, ya itulah. Pokoknya lebih suka pakai ini, Miss Hoti, terutama mereknya. Aku beli satu dulu, sengaja aku ngeliat dulu bahannya. Tapi karena bahannya ini bagus, mungkin aku akan order lagi. Di sana dia ada warna hitam, terus warna biru dan warna putih. Gitu. Sekarang kita cobain yang ini ya. Jadi ini adalah celana Miss Hoti-nya ya guys ya. Jadi guys, segitu dulu video aku kali ini, karena aku udah nunjukin semua barang-barang yang aku haulin hari ini dan aku udah nyobain juga. Semoga kalian suka sama video ini, dan lagi-lagi aku ingetin kalau misalnya kalian suka sama video haulan aku dan pengen aku bikin video apa gitu, kalian bisa komen di bawah. Terus jangan lupa untuk share video ini, terus jangan lupa buat like, jangan lupa buat subscribe aku gitu. Bye-bye teman-teman, see you!